Sejumlah remaja laki-laki dan perempuan yang tengah menggelar pesta miras di sebuah kamar kos di Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek petugas. Para remaja ini menggelar pesta miras di sebuah kos yang berada di Jalan Padasuka, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga setempat yang merasa terganggu dengan perilaku para muda-mudi tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua botol besar air mineral berisi minuman keras jenis Ciu yang dicampur dengan minuman energi. Usai digerebek, seluruh remaja ini langsung digelandang ke Mako Polres Tasikmalaya Kota Gunda dilakukan pembinaan.